Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, lama tak buat video. Ini kadang kurang lah, sebab kita umur pokok ni lebih kurang 3 bulan lebih. Buah pun pekat pertama dah nak habis kutik lah. Dah nak habis kutik, ada lagi sikit-sikit. Sekarang ni kita tengah tunggu pucuk baru untuk pekat kedua. Okay, kita dah masuk moikang, fish amino acid tu kan, kita dah masuk. Lepas tu kita dah start main tunggal lah, macam tunggal. Okay, ni keadaan dia. Buah dah nak habis dah, untuk pekat pertama tu buah tak banyak dah kat pokok. Lepas tu, tunggu ni lah, mungkin dalam 3 minggu lagi abang boleh kutip buah balik. Agak-agak keluar nanti, okay lah harga dia sikit pada sekarang ni. Sekarang ni kalau kat Terengganu, RM3, RM4 lah harga lada. Kita hantar dekat PPH dapat RM4 yang bersih ni sini. Okey, ni keadaan pokok kita. Average dia ni boleh dalam lebih kurang benda India lah, saya kata India ni boleh dalam lebih kurang 2 kilo lebih lah. 2 kilo lebih, tapi tak rawat, tak matamat lagi. Nanti tengok habis kutip banyak mana keluar average per pokok berapa kilo. Okey, buah dia memang agak ringan sikit lah, memang ringan berbanding dengan sekata jepung yang kita buat sebelum ni. Okey, keadaan pucuk waru tri ada dikawal gitulah. Kita dah mengacung tri ni, kita mengacung je lah. Bawa je dah mengacung untuk tri. Untuk pikat kedua ni, kita untuk racun lalat putih kita layan juga. Cuma kita lebih kepada tri lah. Sebab kalau tri ni, bila dah mari segan pucuk, buah tengok lah. Buah banyak jadi C lah, yang ada C. Kalau lalat putih tak apa, di mari sekarang ni pun beres lah, bagi kita sini beres sebab kita dah start pakai folia 3 sangkar tu. Kita akan bagi push lah pokok tu, pokok yang kena mozaik tu untuk buah dan bunga lekat dan buah jadi grade A balik. Tak ada isu lah sini untuk pokok mozaik. Kalau macam kebun 30% mozaik tu, boleh teruskan lagi, teruskan lagi. Okay, sekarang ni kita jaga trik lah. Jaga trik. Okay, fish amino acid ni, nak share fish amino acid. Pup panjang. Kita dah start racun lah tu, dia dah mula kering lah. Kita pakai racun AI sama dengan Basta tu. Setakat ni kita pakai, dia tak memudaratkan pokok lah, memudaratkan pokok besar ni. Kalau pokok kecil tu agak bahaya lah. Kalau pokok muda tu, kalau boleh jangan pakai lagi lah racun Basta tu. Sebab kita ada try tu, sembuh dekat pokok, anak pokok yang tumbuh merata, pokok lada mati, pokok lada mati. Tapi yang ni, pokok besar ni, kita ada sembuh itu. Dalam polybag ni, kita sembuh halus je lah. Jangan sembuh sungguh sangat. Sembuh halus je. Pokok tak ada masalah, rumput dalam polybag tu mati. Boleh gunalah untuk pokok dewasa. Untuk pokok dewasa. Tapi test dulu. Test dulu untuk sikit pokok kebun tu, kalau nak guna. Okay. Okay, fish amino acid ni kita letak bila mau pokok macam ni. Pokok, kita dah kutip buah. Tinggal lagi separuh lah. Baru ada buah yang boleh kutip dekat pokok ni, kita akan letak fish amino acid lah. Kalau nak buat sendiri, fish amino acid, so kata dia 1 liter molasses 1 kilo ikan. Ikan tu ambil apa mana-mana pun boleh. Pala ikan ke, perut ikan ke, ikan seko, ikan selma ke, ikan air ke boleh, tak ada masalah. Okey, lepas tu perang sebulan. Campur ikut sebab sama, jangan letak air. Tutup tong tu, tong yang kita buat fish amino acid tu dengan kain. Sebab nak bagi pemudaratan lah. Okey, lepas tu perang sebulan, lepas tu tapi biar jadi apa rabuk dia tu hilang lah. Sebab kalau ada rabuk nanti kita nak masuk dalam tangki tu lekat dalam wayar diri pula air. Habis sumbat wayar diri, satu kerja pula kena ajar. Guna bila kita start kutip buah, tinggal buah dalam lebih kurang 50% 30% kat pokok yang tinggal. Kita masuk, kalau sini kita masuk waktu malang, tapi nak pagi tu tak ada masalah kot. Tapi kita buat malang, petang atau malang. Okey, maksud sekatan dia kalau buat sendiri, sini kita buat 8 liter molasses, bukan 8 liter fish amino acid yang siap dah untuk 6 galon air taki tu. Lepas tu duit sampai habis, sampai nitik. Okey. Lepas tu tengoklah 2-3 hari lepas tu pokok ni akan tukar warna lagi hijau gelap. Lepas tu pucuk akan mula keluar mencanak-canak, insya-Allah. Okey. Lepas tu masa ni kita dah main tunggal lah, kita dah start main tunggal. Kita dah apply Zinc kasa nitrat, AN amonia nitrat dengan PN, 3 baru kita main. Okey, ni keadaan pokok lah. Harap-harap pucuk tu, sebab kita tahu lagi macam mana performa Abang Neh ni, India ni, agak okey lah.
Okey lah. Boleh 5 kilo tak apa dah pick up ni. Walaupun harga agak sedih. Tapi agak atas RM4 lah, atas RM4 sini. Kita tak kuala sangat. Terengganu setakat ni jam lagi mungkin sebab bulan puasa orang tak makan mana lada. Campur dengan orang tanah lada ramai dengan lada import pada masuk. Lada import yang daripada apa Thailand. Thailand yang import yang tak rata tu, import seludup. Reda je lah. Dengar-dengar sekarang ni pun lada kecil pun murah juga. Lada burung tu. Nyanyi-nyanyi. Tapi nak buat kan ni, teruskan je lah. Jadi tu sharing untuk hari ni. Kawalan pun nak kata kawalan serangga macam biasa lah. Kulap tak ada lagi. Ada dah sikit-sikit tapi kita kawal lah. Kulap antara enos tu kita kawal. Kalau ada buah-buah luruh yang jatuh atas lantai ni kutik lah. Kutik mana-mana dahan-dahan yang patah. Masa orang kutik dah patah sikit-sikit tu, kalau nampak boleh buang lah. Takut dia menggunakan kulak lah. Kita cegah daripada cara tu. Kita racun-racun tapi kita jaga buah luruh apa semua tu. Biasa kalau masa saya lah, kalau nampak apa-apa buah yang atas ni, biasa dia mula nak kena situ dulu. Kulak atas tanah mari serang dekat buah jatuh tu dulu. Lepas tu tengok dia kena kat atas. Kalau kita tak kawal. Sekarang ni kita tengah tunggu apa cepat lagi untuk buah lagi. Untuk maintenance kebun, kita jalan meracung ala ni. Meracung mana ada yang pokok yang sengit-sengit tu, yang dahang je jatuh bawah tu. Kita akan tali lah, ikat tali. Yang tu. Pokok saya sebulan lebih. Sebab saya perasa musim ni yang kata memang beza India dengan Malaysia Jepun 4-1 ni. Kalau dulu boleh kutik dekat belah-belah kali kutik. Tapi yang ni kutik dalam 10-13 kali tu dah nampak dah buah dah kurang lah pokok. Kalau Malaysia Jepun tu memang banyak kali kutik. Rehat sekejap je lepas tu kutik buah dekat kedua pulak. Yang ni nampak gaya rehat lama ni. Yang ni memang rehat lama nampak gaya. Okey, jadi apa tu nak share sikit pasal baja sekarang ni. Baja AB kita dalam 14 set lah. 14 set tak habis lagi. Yang dalam tahun tu ada 2 set lagi. 14 set baja AB untuk 2,000 pokok lah. Alhamdulillah agak jimat lah nampak lah. Agak jimat untuk musim ni. Tengok lah habis. Habis musim ni kan eh. Banyak mana baja AB kita pakai. Nak bagi baja tinggi-tinggi pun lada murah. Jadi kita dia rendah sikit isi, kita rendah isi. Lepas tu kita main tunggal lah. Okay, jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.